warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bo Channel. Jadi kali ini gue berada di Pasar Triwindu yang tidak jauh dari pusat kota Solo. Pasar ini dibangun pada tahun 1939, 24 tahun memperingati tahta Sri Mangkunegaran yang ke-7. Ada yang itu fosil juga. Iya, fosil-fosil juga. Cula ini bro. Berapa ini kena harganya? Ini tulang. Tulang apa nih bu? Tulang binatang mas. Nah ini ada yang menarik nih guys, di mana ada teko tapi disulap menjadi lampu. Kreatif banget. Wah sangat kreatif sekali. Ini juga nih ceret. Ini lampu juga bisa nyala nih pak ya? Senter tuh, senter jadi lampu. Itu apa pak? Gilingan daging. Gilingan daging. Gilingan daging jadi lampu. Gilingan daging itu. Gilingan daging jadi lampu. Iya iya. Ini sisa. Apa tuh? Oh sisa. Rokok itu. Iya iya. Lepas. Wah ini, sisa. Arabian style tuh guys. Ini yang terbaru. Apa tuh pak? Telepon. Jadi lampu juga. Wah keren. Harganya boleh di spill pak? Iya. Kalau yang kayak gini nih ceret gini dengan jadi lampu 300 ribuan ya. Oke. Ini namanya toko. Hamid Art Lamp Shop. Ini ada nomor teleponnya guys. Hamid Art Lamp Shop. Kalau mau custom gitu bisa ngerjain pak. Iya. Berapa hari tuh pak biasanya pembuatannya ya, tergantung? Tinggal anu. Biasanya bahannya sama pengerjaan. Oke. Gitu. Nah ini pistol belum dibikin lampu juga? Mau dibikin lampu juga? Nah, ini saya dapat popor, saya potong. Ini ada pipa, ini kan keran. Iya. Oh keran. Ya cuma display aja. Iya display aja. Keren. Bisa. Nih ini center. Keren. Luar biasa. Sip, makasih infonya pak ya. Thank you. Thank you. Lampu-lampu di bagian atas. Ada nek tulis entah hati ini loh mbak. Kesana bagus ya di atas ini. Sini ini balik samping kamera. Oh kesana kesana. Ini aja lemarinya, lemari antik nih. Antik itu mas. Ya. 50. Hah? 50 apa? 10 juta. Lemari 50 juta. Dijual. Oh, wis. Tuh, atas tuh lukisan. 40 juta ya. Ini yang kita 45. Yang kita 45 juta. Tahun berapa ini, Bu? Waduh, enggak tanya tahun ini. Enggak tahu. Yang kita 45 juta, yang nah. Ini 50 juta. Tapi masih bagus, Bu ya? Bagus, Mas. Barang lama. Iya. Sudah dimakan ayam tuh. Kuat ya, kayu jati apa? Jati biasanya. Jati asli, mantap. Thank you, Bu. Koin cuy. Koin lama. Koin aja, uang dulu nih cepetan. Wah, ngerasain gak? Nanti udah ngerasain loh uangnya nih. Jajan pakai 100 itu udah pernah. Udah pernah ya? Lama udah. Banget ini. Ya, pernah tau. Ini uang asli zaman dulu, Bu ya? Betul. Uang asli tapi ketemu enggak Bang? Apa uang uangan imitasi asli? Asli. Asli itu mah. Asli. Tapi masih bagus ya. Ini ketemu enggak dapat duit ini? Ketemu 20.000. Udah. Oh, seneng banget nih dikasih yang segini nih. Iya. 20.000. Duh, ingat rasa masa. Orang yang ini yang enggak ngerasa ini. Ini. Oh iya terang. 20 sen. Ini 20 sen Singapura ya, Bu? Oh, Indonesia. Itu campur aduk om, Mas. Singapura ya, 20 sen Singapura ini. Ya, kotak. Menasain gua 20 sen Singapura, Mak. Hmm. Jadi nilainya berapa sekarang, Bu? Kalau ini Bu 20.000, Bu. Sekarang. Kita kalau jual itu 75. 75.000. Oh. 75.000 nih. Heeh. Saya ada, Bro, koleksi. Tapi dari orang tua juga. Masih bagus. Baru nih, baru. Oh, yang tinggal sini sekarang 35.000. Itu uang mata uang mana, Bu? Iya, zaman Belanda, Mas. Ini kan mahkota. Ini kipir warga nih, Bu? 35.000. 35.000. Kalau yang ini cuma 10.000. Hmm. Ini kan 5 sen. 5 sen. Tapi materialnya kan beda, nikel. Gimana kalo jaganya, Bu? Biar nggak ya? Lecek. Ya? Jaganya gimana? Iya, cuma ditaruh gitu. Dibiarin aja gitu ya? Tutup gitu ya? Nanti kalau orangnya beli kan biasanya tuh dikasokkan di kaca album ya. Iya. Oke. Kita muter dulu ya, Bu. Iya. Masih.
Jadi ada mata uang lama, guys. Gue udah ngerasain tuh dulu tuh kayak gitu tuh. Nah, ini nih. Jadi nyokap gue pakai ini, aduh, bernostalgia banget. Pakai areng, kalau mau gosok tuh dia bakar dulu pakai kelapa. Oh, jadi inget nyokap, cuy. Jadi sekarang nilainya berapa, Bu, kalau kalau dijual harganya? Itu kalau yang kuningan itu 250. 250. Ya. Tuh, ini ayam jagonya itu yang besi. Heeh. Dok, ya. Ini bukan tentang harga sih, tapi tentang nilai story sejarahnya. Ya, ya, ya. Ini harga 20.000, tapi nggak akan bisa membayar terkait dengan kenangan yang ada nih. Ya. Nah, ini nih. Nah, ya, sampai sekarang masih ada, di beberapa tempat sampai minyak tanah pakai minyak. Iya, iya, betul. Terus sambil jalan bawa drum, teman, pakai dengkul digini-giniin. Iya, betul. Drigen, bukan drum, gede banget drum. Jigenya masih ada nggak nih? Oh, nggak ada kali, ada nah, kayaknya. Mainan-mainan robot-robotan tuh, gue pernah punya itu tuh. Mana? Yang di atas lemari. Oh iya, betul. Gue jadul banget. Ini mainan zaman dulu juga nih. Iya. Gambaran. Motong dulu. Potong dulu. Oke. Sedia uang mahar. Ini kita bernostalgia nih, Dok. Kalau misalnya melihat sesuatu yang dulu pernah ada, ceritakan, Dok. Nah, ini gelas-gelas ini masih ini Betawi banget ya? Iya. Betawi. Isinya kopi hitam tuh. Ah, sekarang masih ada sih ini. Kopi hitam, teh. Oke. Coba keluar. Kita keluar. Kita dulu gelas-gelas. Nah, gelas-gelas dengan tipe-tipe bunga gini nih. Masih ngerasain dulu minum susu pakai kayak ginian nih, guys. Iya, serius. Minum susu waktu di kampung. Nah, ini sibuk banget dulu. Rantang. Sekarang masih ada nggak? Masih. Yang pakai rantang masih ya? Masih, kayak gini. Masih. Tuh, nah, ini nih masih ada nih. Timbangan. Masih ada. Nah, ini buat apa tuh? Ini coklat. Bukan ini coklat tuh buat masak telur. Ini coklat. Oh, bisa buat lesnya. Ini coklat. Ini masak-masakan ya. Tempat-tempat ini kan dong. Tangan ini dulu. Oke. Kita putar lagi. Sambil lihat-lihat. Kemana nih kita? Sebelah sana. Oke. Dan ini juga teman-teman. Ini juga gua ngerasain nih waktu dulu banget nyokap juga punya kayak ginian. Ini pakai minyak. Dari lemari jadul. Wih, ada gelang-gelang emasnya juga. Botol-botol alkohol di sini. Kaleng kerupuk. Kaleng kerupuknya keren sih. Jadul banget nih kaleng kerupuknya. Mesin jahit nih. Mesin jahit. Gua ngeliat mesin jahit jadi gua ingat mesin jahit gua juga di rumah punya ibu yang cakep banget kucingnya. Putih. Nyokap tuh punya mesin jahit dari dulu sampai dengan tahun 2000-an. Setelah Covid tuh masih ada, guys. Nah, ketika sempat kebakaran rumah gua, itu mesin jahit masih ada, cuma terbakar bagian pinggirnya doang. Ini vibe-nya zaman dulu banget. Bisa dilihat ya teman-teman nih, cangkirnya dan ditemani dengan apa nih? Buku cerita. Oh, banyak kayak buku-buku sebelah sana ya. Wah. Wow. Lebih jadul sana-sana tuh. Dan ini teh apa, Bang? Dok. Bukan teh. Apa? Bunga rosella. Bunga rosella. Rosella. Itu minuman as Solo, Bu ya? Merah. Keren-keren mantap. Merah. Guys, sekarang gue berada di Cafe Omah Lawas yang berada di Pasar Triwindu. Jadi ini konsepnya nih di kafenya dengan gaya-gaya jadul juga. Tadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi dia penyajian untuk kopi dan tehnya juga dengan serp by zaman jadul banget, keren. Oh. Oke, jatuh. Ini selendang, ya, terus okay. Sama selong. Ini sekali nyewa berapa, Bu? 25.000. Berapa menit? Enggak dimenitin. Oh, dimenitin. Oh. Ya,
biasanya 1-2 jam. Oh, jadi buat sambil jalan sambil melihat dengan gaya pakaian khas Solo ya, Jawa Tengah ya. Ih, murah banget guys, 25.000. Mantap. Di sini ada satu karya buku teman-teman oleh penulisnya atas nama Iman Supriyono, Kaliabu awal April 2008. Wah, ini bukunya udah lumayan lama banget. Jadi ini kita sambil duduk-duduk ngopi ngeteh sambil baca-baca gini guys. Wow. Pokoknya ini membawa kita ke masa lalu guys, kembali ke masa lalu, kembali sekitar 20 tahun yang lalu lah guys. Keren. Jadi dulu tuh kalau misalnya kita mau dengerin lagu harus pakai tip dan khusus kasetnya guys. Biasa satu album biasanya. Nah sekarang udah zaman udah modern, tinggal klik YouTube semuanya bisa kita dengarkan guys. Pak ini masih nyala nggak pak? Masih nyala. Coba pak kita pengen denger pak. Boleh pak? Boleh. Wih kita. Bapak dan bapak siapa pak? Pandaru. Pandaru. Pilih dulu lagunya. Pilih dulu lagu apa? Lagu apa aja lah pak. Nah. Bu dokter mau lagu apa dokter? Lagu apa dok? Coba dok. Ini gak ada. Ada. Asia Record. Kembang. Lambang Bonafit. Nah, coba cari dok. Granada Record. Ini nama ininya. Nama siapa? Ada di kotaknya biasanya. Iya kotaknya udah gak ada. Ke baterai. Oh. Pakai listrik apa baterai pak? Listrik ini. Listrik. Di rumah masih ada. Tapi ada baterainya juga ya. Biasanya ada baterainya. Ada kan ada baterainya juga. Bukan, aku vlogger. Oke, okay, kita coba dengarkan. Turunnya dewa. Lihat dewa. Ancamannya. Wih, di. Bisa, guys. Di. Nah, ini udah muter nih. Muter udah. Udah. Wah, ingat kita masa lalu banget, guys. Kalau makanan udah pagi. Biasanya nyokap tuh dengerin radio kalau sambil setrika guys, musik roncong. Biasanya ada pisang kopal. Oh, oke, ada suaranya guys ya, mantap. Dok, ya. Mungkin dokter pengen beli sesuatu di sini buat kenang-kenangan, mengingat kenang-kenangan masa lalu mungkin. Iya. Buat dibawa ke rumah mungkin. Oh, no, ada gelas. Pengen sih beli itunya. Tipnya. Tip recordernya. Bu, tip recordernya berapa harganya, Bu? Nggak dijual. Aduh. Ya, ada di rumah masih ada kayak ada gitu ya? Yang kayak yang plastik kaset kayak gitu. Kaset-kasetnya juga susah sekarang nyarinya ya. Tapi masih bisa dicari. Masih bisa dicari ya. Ada lah yang jual tetap. Cuma sekarang nggak kayak dulu. Dulu kan di pasar banyak banget jual kaset. Kalau misalnya mau lagu diputerin sama dia ya kan. Sekarang udah nggak ada tuh. Iya. Ya. Yeah. Seiring perkembangan zaman, udah nggak ada lagi yang jual-jual kaset di pasar malam. Biasanya banyak kan pasar malam ya? Iya. Sekarang udah nggak ada. Masih ingat nggak suasana orang jual kaset pasar malam? Masih ingat. Masih ingat. Sekarang masih udah nggak ada kan? Iya. Saya tahu nih. Nah. Pak dokter ini pasti ketahui kaset nyari film Unyil kan? Nanyanya kan, ada kaset Unyil nggak? Film Unyil. Bedanya makan mie jadul sama mie saat ini apa Bang Bre? Buat Bang Bre sendiri. Kalau mie sekarang ya makan mungkin mengenangnya nanti berapa puluh tahun lagi. Tapi kalau makan mie jadul saat ini kita teringat makan mie 5 bungkus atau 3 bungkus jadi satu untuk ramean. Nah. Untuk jadi lauk untuk makan keluarga, makan malam biasanya. Itu dulu. Iya. Dulu waktu gue kecil tuh sama nyokap dibikinin Indomie 3 bungkus jadi satu pakai rantang tuh masaknya. Ntar nasi baru di gituin jadi lauk sama lauknya telur goreng. Buat berapa orang? Buat 4 orang. Sama kayak Bang Breo. Tapi bedanya adalah Bang Bre 3 bungkus. Nah, kalau gua 1 mie dibagi 3, dibagi buat 4. Iya, 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 benar juga tuh. Bener. Masih kaya berarti Bang Bre dulu. Ya kalau gua emang udah susah. Di mata dokter nih. Ya. Mie jadul ketika makan mie jadul zaman dulu sama sekarang bedanya apa? Emang ini jadul ya? Jadul lah. Oh. Maksudnya ketika dulu makan mie pada zaman dulu sama mie yang sekarang.
kalau dulu mie itu makanan yang istimewa banget kalau dulu. Ya, maksudnya mungkin karena saya tinggalnya di daerah kampung kali ya, jadi makan mie itu istimewa. Biasanya mie pakai nasi tuh. Pakai nasi ya. Jarang pakai telur tuh kalau di tempat saya. Nah, terus kalau sekarang kan kita kan udah lebih teredukasi gitu ya, udah jarang tuh nikmatin mie. Tapi nikmatnya sama. Itu sama. Yang hebatnya Indomie. Gak berbeda. Gak pernah berubah rasanya. Rasanya mantep ya. Dari waktu kita pertama kali nyobain, kan nggak pernah bosen kan? Betul. Nah makanya. Tolong Indomie, lihat video ini jadi endorse ya. Jam 4.07. Jam segini biasanya muka gue tuh belang. Dibedakin sama nyokap. Mau ngaji? Iya, abis mandi mau ngaji. Jangan tanya ibu-ibu ya. Zaman dulu cemong, kalau ya? Anak jam segini cemong. Dibedakin, persiapan ngaji. Tadi udah mandi tuh kalau cemong. Udah mandi, udah cemong pokoknya. Pokoknya kalau bedaknya cemong, nyampe ke tempat ngaji udah pasti dicengin. Berarti anak soleh ya dok. Soleh, ya? Anak soleh. Anak TPA. Soleh waktu kecilnya. Kalau dokter, jam segini nih, jam 4 sore jam di 25 tahun yang lalu. Kalau dulu tuh senangnya tuh main di sungai. Oh iya main bener. Di kolam yang, maksudnya bukan kolam, tapi tuh kolam yang hutan gitu. Oke. Terus main main layang-layang sih. Ah, seru bener-bener. Sungainya bening banget tuh. Ya? Ya, sungainya bening, belum ya. Tercemar ya kan? Belum, belum. Rame-rame sama teman-teman tuh. Belum ada gadget. Betul. PlayStation juga masih jarang-jarang. Ya. Kita tuh mainnya pakai dingdong yang ditarik habis. Habis lu. Oh, yeah. Kamu pernah enggak waktu zaman SD narik pakai benang apa? Benang ya, kalau ditarik dapat apa? Ada hadiah gitu. Kalau nggak dapat permen. Dapat permen. Tukang jualannya ini. Bosnya. Alhamdulillah guys. Abis. Enak banget mie-nya ya? Enak banget. Mantep gak mie-nya? Mie kalau dibuat sama orang lain emang enak. Kalau buat sendiri kagak ya? Iya bener, mitos ya. Mitos bener-bener. Oi. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah senyum manis, cerita manis dan cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama layar adu dan baca. Wahoy, burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah senyum manis, cerita manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layar adu dan rajah.